saya masih dah mula sikit lah. Saya sebenarnya tidak berbakat. Asal tidak berbakat. Keluarga saya tidak ada yang cenderung ke arah seni. Mungkin belah mak saya lah. Belah mak ni asal kat Thailand. Mungkin adalah pengurus main pun kan. Tapi dah lama putus dengan keluarga dan tak ada sana. Belah bapak saya banyakkannya jurusan sains. Biologis, arkeologis, psikologis, doktor, jenis ya. Jadi waktu sekolah saya minatnya sains juga lah. Kita nak jadi pilot. Tapi pilot tu lah, crop duster, bawa kargo, sepuluh dadah, pilot kan. Bukan pilot. Ya. Jadi saya belajar sekolah sekadar untuk dapat apa ni kepujian, fizik, matematik tambahan, begitu je. Ya. Habis MC, mungkin MC. English medium ya. Jadi bila habis MC nya, kita pun, saya pun memang cuma merayam. Lepas tu istilah travel ke apa ni. Masa tu istilah backpacking tak ada. Panggil hitchhiking. Jadi saya beli kereta lah ke Eropah. Tahun hujung tahun 79. Jadi saya di sana lama juga. Jadi waktu tu, waktu tu kena sampai dengan sejuk. Jadi tak sempat nak pergi kan. Banyak tempat tutup. Dia buka. Gallery pun jam-jam tertentu je. Jadi waktu jalan-jalan kat bandar-bandar dekat stand, dan sebagainya. Kita tengok dalam shocking kan. Video display kan ada kisah kan. Salah satu kisah yang saya tengok ni, kisah yang pertama saya tengok lepas saya orang Indonesia, Sri Hadi Res. Sri Hadi. Dan dalam sampah, lau biru, lau hitam, lau biru kan. Tanya dia, aku pergi Indonesia, banyak orang yang sini terkenal di Belanda. Dan saya boleh masuk Bangor Museum, banyak Red Museum, kita tengok kisah-kisah lama. Dan bila saya tengok Bangor, kadang-kadang lukisan Bangor kan. Tengok dia punya warna orange, warna biru, warna merah je. Saya ada, dia ada satu impression tu, macam terkesan kan, berbekas kan. Jadi saya rasa macam ada sentakan dia lah, macam nak buat sesuatu. Jadi saya beli, macam beli lah apa yang boleh beli. Tak tahu, tak ada yang nak belajar. Beli crayon, beli sketchpad kan, lukis-lukis kat bini. Tapi tak puas hati. Akhirnya saya masuk sekolah seni. Sekolah seni swasta lah. Macam perayakan ni. Perayakan ni macam sekolah bebas. Sama ada budi-budi datang mengajar. Jadi kita boleh pilih nak belajar apa. Tiga drawing, translation, kan? Landscape, fotografi, pre-making. Kan? Saya belajar watercolor dengan pre-making dan translation. Ya, itu je belajar. Non bayar. Kadang-kadang tak ada duit, saya pun jadi model. Sama. Sekolah saya. Tapi mahal, tak mampu kan. Dan saya ada buatlah etching, beberapa etching yang buat sebelum balik ke Malaysia. Balik ke Malaysia ni saya pun tapi mana kita pun dah lewat. Saya apply ASRI, Angkatan Seni Rupa Indonesia. Akademi Seni Indonesia. ISI. Sekarang ni, sorry, ISI kan. Di Jogja. Saya minta nasihat daripada si designer Ismail. Ada designer yang begini-begini. Dia balas, mohon nak jumpa bapak ni sekian-sekian. Saya mohon dapat, tapi saya macam tak terpanggil lagi kan. Saya dapat juga tawaran ke banyak apply masa tu. Walaupun tak ada internet, saya cari ke khabar, pergi ke dutaan. Saya dapat juga tawaran belajar ke Perancis. Sejarah belajar falsafah kesenian Perancis. Tapi 6 tahun, mahal. Lama sana, masa saya muda lagi. Saya dah tahu Perancis macam mana, macam berat hati nak pergi. Akhirnya saya titik masuk ke ATM. Okey lah, boleh lah sebab ATM. Bila masuk ke ATM ni, semata-mata kerana tidak fikir karier. Tidak fikir masa depannya, fikir apa saya boleh belajar, saya nak buat apa. Nah, ini benda saya suka kan. Jadi pertama kali dalam UIT, masa belajar UIT, saya ada azam, ada cita-cita untuk cemerlah dengan pelajaran. Tak pernah. Ini asal lepas dia okey. Masih dia? Okey lah kan. Banyak camping, banyak orang, tak ada layak untuk pelajaran. Masuk ITM, okey saya nak fokus. Jadi, saingan saya jai. Dan saingan jai ni macam tu. Kita leading dalam kelas lah. Dua-dua dismiss, dua-dua forfeit kan. Memang saya berlumba-lumba dengan dia. Tapi dia dengan style dia, saya dengan style kan. Bila habis UITM, kami ditawarkan sebagai siswa kan. Dari UG, dia pergi UG. Balik dia mengajar. Dan masa belajar tu, saya bercita-cita nak jadi belajar yang cakap lah. Saya nak jadi pelukis. Saya nak jadi tenaga pengajar seni lukis. Saya nak jadi lecturer kan. Tapi, balik mengajar 2 tahun, saya dah macam dia macam dah terikat kan? Suka mengajar, suka melukis juga. Suka suasana kawan-kawan kan? Sebab saya
dah tengok dunia luar masa umur dia belasan tahun tu. Jadi saya terkurung, terperangkap. Kan, dalam suasana kerja kan. Yang mana bagus punca rezeki, tapi saya macam, saya nak explore. Jadi, saya berhenti. Berhenti, hari pertama dulu saya pernah nampak. Kan? Saya buat illustration untuk memory lane. Kat tu, saya pergi masjid, pergi bangunan bersama. Jadi saya hantar sebulan, saya hantar 5 lukisan, dia ambil gambar, dia pulang balik lukisan dia kerana dia suka, dia beli original kan. Dapatlah segi income bulan-bulan kan. Lepas saya pergi Afrika kerja. Mengajar selama hampir 2 tahun. Masa pun saya travel juga. Weekend saya jual negara, masih musim lukis juga. Tak pernah saya rasa, daripada sekolah menengah saya tak pernah, tak ada masa saya tak terlibat dengan kerja-kerja kreatif. Ada je benda saya buat. Ada je. Jadi walau mengajar pun di Afrika pun tak ada gallery, ada satu gallery lah. Kan? Bukan di pulau, di Seychelles. Jadi, saya jual buku tulis yang terlalu kecil-kecil kan. Dapat lah 100, 200, 300, 500 ribu macam tu. Bisa hidup kan? Boleh lah. Balik pun Malaysia. Tak rekam tetap saya mengajar je pun. Sekejap kontrak lagi kan, beberapa semester. Lepas tu USA membagi tawaran, saya kerja full time, hantar import PhD saya kata. Tak boleh belajar juga. Saya dah macam jiwa tu dah telah bebas. Dah tak boleh kerja orang kan. Nak PhD dapat interaf sekian dengan gaji ni. Ruang belajar dengan gaji ada macam-macam fikir. Tapi dia rasa dia telah bebas. Jadi kita tak boleh diikat ni. Kemudian saya berkarya. Berkarya lukis tu ada sikit. Pameran solo saya pertama 1993. Ada mungkin dalam 3x4 paling besar. Tak, kaki. Lebih murah lah, saya ingat lagi murah. Yang 3x4 tu, 3x5 tu kita jual 3,500. Tahun 3 tapi, sold out. Saya ingat lagi, sold out dengan commission tolak tu dalam ni. Saya dapatlah sekitar 27,000. Wow, banyak lah masa tu banyak. Travel lagi. Jadi travel balik buat kerja, saya balik buat kerja. Pada tahun 1996, saya buat lagi satu show. 1994, saya buat satu show lagi di salon di Bangsa. Ini akan berjaya kerana saya dah style, saya dah confident. Saya buat style. Saya dah style, orang nak kenal saya macam mantis lah. Saya buat. Kita pun sold out juga. Tahun 96 saya buat buku. Pun sold out juga. Jadi tak pernah, tak sold out. Jadi saya suka lah kan, melayang. Lama-lama, kita sampai ke tahap kita agak buntu. Kita kehabisan idea, bersama ni. Tak ada banyak perubahan lagi kali. Tapi kerana suka travel ni, dia membantu. Ada beberapa tahun saya agak buntu, dia masih buat bersama je. Ganti vlog ke, Jadi saya pendek cerita, saya dapat duit sikit, saya ke Eropah, ke Berlin. Di Berlin masa tu ada 135 galeri. Jadi hari-hari, muak. Itu pun tak habis. Hari nak balik naik bas ke airport tu, ada galeri kita tengok. Habis. Balik tu saya buat satu exhibition dengan Chanda, buat pameran yang ada figure tip. Pertama kali saya buat pameran yang ada figure berdasarkan anak saya kan. Anak saya dia sanggup di model kan, di Singapore saya scan. Okey, jadi saya buat macam batu loncat tanah, saya kembali cekas buat kata. Jadi dalam beberapa tahun, dalam sekian masa yang terlibat dengan kerja-kerja kreatif, kita banyak kena, kita banyak jual kan. Nama kita pun di canang sana sini. Okey lah, dan saya pernah juga cuba untuk buat pameran buat negara dan ini sebelum September 11 lah. Saya pergi San Francisco, saya pergi New York. Ada buat two-man show dengan Brito atau Brito? Brito lah kan? Mexican artist kan? Dia buat dua sekali, two-man show dengan dia. Dia sold out, saya jual dua je. Cepat dia kan? Lepas tu saya buat dua show di New York. Cuma berlebihan lah, kecil-kecil kan? Okay. Lepas tu saya cuba nak menetap di sana, tapi lagu ni sampai bila-bila kan, saya kembali sini dan sebagainya.
Saya pun masih buat aktiviti kecil, buat kecil ulang beli-beli, buat bawa tekala, travel. Cuma 5-6 tahun terakhir ni saya mula mengganas abstract. Saya mula rancak sikit. Tahun 2013, 2016 saya buat Family Edge. Okay, ini yang besar lah. Itu yang pertama kali saya buat berdasarkan cerita tu pameran bertajuk Homeland. Homeland ni kisahnya masa tu berlaku banjir besar di Kelantan. Lepas tu sebelum tu berlaku kes pelarian di Syria, di Libya, di Iraq. Jadi Homeland tu kisahnya ialah macam mana perasaan macam orang rindu satu orang nak balik kampung ni. Nah, sama ada kampung tu ditinggalkan kerana malam berlaku man-made catastrophe, perang dan sebagainya ataupun natural kan macam banjir sebagainya. Jadi Homeland nak cerita masa-masa ialah cerita secara amnya kerinduan untuk balik semula ke tanah asal ni. Jadi warna-warna tu agak apa ni lah, suram, pride lah, agak suram. Dan banyak ada usul-usul figuratif sedikit-sedikit, ada usul tarian-tarian, ada orang berlari kan. Jadi Babelan tu tidak suram tetapi sambutan sangat hebat. Sampai beberapa minggu lepas ni masih ada orang bertanya tentang tarian impact tu. Jadi selepas tu saya tak ada Babelan lagi kerana saya banyak terlibat dengan kerja-kerja komisyen. Dan banyak karya-karya dibeli oleh orang luar, orang Singapura, Hong Kong, Taiwan dan mereka sekarang ni memperagakan saya ni tempat-tempat lelongan awam maksudnya di Shota Zabi. Jadi sekarang ni saya dapat panggilan dapat keputusan untuk pakaian di sana. Cuma saya kena betul-betul fokus apa idea yang saya nak buat. Jadi ini yang kita lihat ni ke arah tu lah. Di tarikh pameran selanjutnya, di mana itu belum pasti. Tapi ke arah itu syarikat. Jadi itu secara kasar. Tapi kalau saya petang balik, saya sebenarnya di-train, dilatih sebagai satu orang premaker. Premaker by training, sebab aging kena besar. Sebab setia kena besar. Tapi balik Indonesia ni saya tak tergerak cuma kerana saya tak ada sumber yang besar, yang ada udara, yang ada ya, ruang kerja yang lebih sempurna. Yang mana? Ya. Jadi saya lebih selesa watercolor. Saya watercolor ni cuma latihan macam macam. Tetapi tapi saya yang sini saya lah kaya-kaya cacatnya. Macam berbagai lebih ada dalam tu macam minat. Tapi saya boleh pindah, tak masalah. Nampak kerja kat situ, saya boleh stop balik ke watercolor rumah. Kepala yang memasak ni. Mungkin boleh memasak ni. Ini media. Para.